Tante. Gak apa-apa. Maksudnya itu mah lebar. Enggak. Udah omongin bahwa sesungguhnya Mitoni kita batal acara Mitoni ya, kayak adat istiadatnya batal, 7 bulanannya batal. Nah tapi sebenarnya sebelumnya itu mami udah bacaan atau syukuran dulu waktu aku usia kandungannya 7 bulan awal gitu. Jadi yang udah bacaan syukuran pengajian itu udah dilakuin sama mami, kita tau sama mami. Terus kita kan mau ngadain acara Mitoni batal total, karena kan emang kita tuh rencananya nih udah bikin buku tamu juga, guestbook Mitoni Neil Chelsea tanggal 4 Juli. Pas banget tanggal 3-nya atau tanggal 2-nya diumumin PPKM darurat. Ya sudah. Kan emang kita rencananya bikin acaranya di Nova Bali, mau Ungaran itu kan. Terus kita koordinasi, ngobrol-ngobrol, segala macam. Walaupun waktu itu ada peraturan yang menyatakan bahwa resepsi dibolehkan 30 undangan, tapi ternyata di Ungaran itu tidak boleh mengadakan acara gitu. Terus tidak boleh, mungkin boleh mengadakan acara tapi gak boleh di videoin, intinya gitu. Pokoknya agak ribet lah. Terus kita sempat nih diundur lagi ke tanggal 24. Terus ternyata PPKM diperpanjang sampai tanggal 31 Juli. Ya sudah, berarti emang gak rezeki. Padahal emang persiapan kita tuh istilahnya udah 100%. Baju sudah dipersiapkan, make upnya udah ada, fotonya udah ada, tempatnya udah ada. Ini bukunya pun kita juga udah pesen. Untung gak banyak-banyak, karena waktu itu rencananya tamunya cuma 25 orang doang kan. Emang gak mau rame-rame juga, karena kan takut juga ya sebenarnya. Ini kita udah pesen buku, terus kita juga udah apa pesen souvenir-souvenir ini. Tuh, terus habis itu juga udah pesen vessel segala. Tuh nih. Pokoknya persiapannya udah full lah, bisa dibilang udah full, tinggal jalan aja. Tapi ya udah, karena Allah berkata lain ya, disuruh istirahat aja di rumah, nggak usah kumpul-kumpul. Ya udah, kita ikutin Allah aja. Rencana Allah itu lebih baik. Jadi ya nggak perlu egois, nggak apa-apa. Jadi nanti akhirnya ini tuh apa souvenir-souvenirnya? Ini juga ada souvenir-souvenir di dalam sini. Nah, nanti akhirnya akan kita bagiin aja ke teman-teman deket. Kemarin beberapa udah aku bagiin juga. Nah, kemarin juga teman-teman aku sempat udah diundangin semua kan. Mereka udah nyiapin kado juga nih ternyata buat aku. Nih, ada dari Nahda, ini dari Raka, ini dari Lia. Terima kasih perhatiannya. Kemarin juga udah dikasih apa souvenirnya, kayak gitulah. Pada intinya nanti akhirnya souvenir akan dibagikan ke keluarga sama mungkin tetangga-tetangga di Jakarta aja, untuk juga sebagai apa rasa sukacita juga lah ya, menyambut kehadiran Dede. Nah nanti ini sebagai gantinya kita akan melakukan photoshoot maternity. Jadi tetap dilakukan di Malva Balemong, tapi personilnya emang lebih sedikit aja gitu. Jadi ntar kita akan swab dulu, nanti kita juga akan insya Allah ya jaga protokol kesehatan yang penting. Ya udah kalau gitu nanti Angkel, kita lanjut ya di foto penerbitin nanti. Oke, okay, bye-bye. Kita lagi di Balemong. Kamu cantik banget sayang. Ya udah, kita mau foto maternity. Tapi kalau muka aku kok kayak apa ya? Dandan-dandan gitu. Kayak aneh gitu. Halo tante. Halo. Ya tante. Aduh. Jadi kita lagi tuh tante Otik.
Tante Oti yang punya resort Balemong ya teh. Hai. Sehat, Tante. Sehat, Pangestuni pun. Artinya apa sih ya, Pangestuni? Pangestuni pun tuh apa ya, Tante? Pangestuni pun tuh apa ya? Pangestuni pun. Ya, puji Tuhan. Oh. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kita menggembrak. Jalan sebentar. Bagus. Jadi hari ini kita mau foto maternity, ya kan? Karena ya udah seperti yang kita tahu, maternity-nya batal semuanya, Tante ya. Iya. Mana lagi PPKM enggak boleh. Sama sekali enggak boleh ada acara yang betul. Gitu. Sama sekali nggak boleh ada acara, sayang sekali. Makanya maksudnya padahal sudah persiapannya udah full, banyak udah ya, udah rapat, udah apa segala macam, segala jalan tinggal dilaksanakan ya. Terus hamin 1, hamin 2 ya, berapa hari sih ini tanggal berapa sih ya, hamin 5 hari semingguan lah ya. Ada perpanjangan PPKM lagi, ya udah wassalam, nggak bisa dipaksakan ya, gimana lagi, karena kan yang kemarin juga katanya resepsi aja nggak boleh ada sama sekali ya, Tante? Sama sekali nggak ada. Makanya orang banyaknya ke masjid, ke gereja, pemberkatan gitu doang. Terus habis itu kayaknya mereka nggak ada resepsi gitu karena emang nggak diizinkan kan sementara ini. Tapi kalau sekarang buat foto doang ya? Kita foto doang ya, hari foto ini doang. Tetap lokasinya di Balemong, Tengti. Iya, monggo. Balemong masih buka, Teh? Buka, buka. Restonya dan hotel buka. Buka. Tapi untuk event-event tidak bisa ya, ya karena ini keadaan darurat. Okay. Terus kenapa kita pilihnya di sini ya, karena di sini banyak spot-spot joglonya klasik-klasik gitu kan, tapi yang nomor pertama adalah prokesnya di sini. Yeah. Tuh aman, terjaga gitu, masuk pakai sanitizer dulu, cek suhu dulu, jadi ya nggak khawatir lah, apalagi yang lagi hamil ya, maksudnya lebih rentan imunnya, jadi ya kenapa di sini ya, itu alasannya gitu. Ini salah satu tempat waktu kita lamaran juga ya. Iya. Lamaran Kabaim Paula, lamaran kita di sini kan. Oke. Terus kita fotonya sama Mas Heri, HSP. Halo, sehat semua. Fotografer dari HSP. Mas Heri. Thank you. Nikahan kita pakai Mas Heri. Lamaran juga prewed juga. Diborong loh ya. Oke, Mas Heri sehat ya. Amin, sehat semua pokoknya. Oke, Tante Oti. Halo. Terima kasih atas apa? Kunjungannya. Cantik sekali ini. Tampak cantik dan ganteng. Terima kasih, Tante. Oke, Tante, kita lihat ya fotonya ya, kayak apa. Oke. Kelihatin nih pemandangan di Balemong. Oke, kita lagi jalan-jalan di Balemong nih, Onti Uncle. Karena Mitoninya batal, jadi kita nginap di sini, terus cuman foto doang bisanya. Dan semuanya udah melakukan peraturan prokes, sudah di swab, sudah diperiksa, dan karena kita foto, jadi maskernya dilepas nih, mau foto dulu terus kita nanti lanjut lagi. Tuh tempatnya. Oke, bagi Onti Uncle semua yang mau jalan-jalan ke Semarang, nginapnya di Balemong Resort nih IG-nya. Oke. Just make the
siapa nih? Fans. Ini sama Cina dia, Nadia Bridal, sama tim-timnya juga. Jadi ini yang ngurusin dari make up sampai baju semuanya. Mantap nggak saya? Mantap. Ntar ini ada hari ini ada 3 baju. Nah besok masih ada lagi. Baru Cina dia lagi. Ntar kita seperti apa surprise-nya? Kita lihat besok ya. Tapi hari ini kita selesaikan dulu di sini semuanya. Timnya ada 4 ya. Oke. Just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Foto maternity ya gitu ya, namanya bumil kan. Agak susah diajak kompromi, jadi yang penting capek duduk, gak usah dipaksain. Terus anaknya juga mas Heri, cepat, selesai, dapet yang bagus, selesai, ganti pos, ganti gaya, selesai gitu. Sekarang kita masih dengan baju yang sama, tapi nanti mau pindah ke lokasi yang berbeda. Kamu gimana sayang? Aku oke. Masih mantap? Masih. Masih bisa nahan perut? Masih. Aku ya, karena kebiasaan dulu foto kan nahan perut ya. Ini mah sekarang pengennya nahan perut mulu. Karena kalau hamil mah gede-gedein aja ya sayang. Biar kelihatan gede. Oke lah, kalau gitu kita akan lanjut lagi. I'm on my last try. I'm broken. Gak apa-apa. Sudah, itu mah lebar. Enggak. I'm going to run from the
Yoi. Ya, ketinggalan. Ya. Ketinggalan, eh. Raih tangannya. Oke. Okay. Ini sudah baju kedua ya, nanti angkles ya. Kita kilat aja. Jadi nggak capek-capek, pokoknya tetap istirahat nomor satu. Sekarang yang pakai lighting-lightingan. Oh ada, kita lihat. Guys. Spotnya di mana nih kira-kira nih? Ini saja nih. Oh, sebelum ini nanti nunggu ini. Yes. Mas tungguin bentar ya.